Baiklah, saudara-saudara, nampaknya hal itu masih dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan apa gerakan terjadi saudara-saudara, sehingga laju bola itu masih dilakukan sepenuhnya oleh garis pertahanan dari kesebelasan Lubung FC, sehingga bola itu meninggalkan lapangan. Maka terjadinya lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Bokam di sana lakukan sejenak, sehingga bola itu masih disapu bersih kembali oleh pertahanan dari kesebelasan. Namun lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Bokam, maka terjadinya bola itu masih dilakukan kembali, yang mana bola itu masih dikuasai sepenuhnya Simanjunta. Bola itu masih dilakukan travel kembali, yang mana bola itu masih dikuasai apa gerangan terjadi di sana, sehingga laju bola itu masih dilakukan, sehingga bola itu masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain dari kesebelasan Lubung FC. Tentunya bola itu masih dilakukan, travel ke depan tentunya kepada siapakah gerangan. Namun pergantian pemain dari Lubung, Pak Iba nomor punggung keluar, nomor punggung 6 keluar, diganti Udin nomor punggung 3. Oh iya, kipernya nomor 6 sih ya. Kemuyu pisan. Baiklah saudara-saudara, nampaknya bola itu dapat dipegang sepenuhnya oleh pemain-pemain dari kesebelasan siapakah gerangan. Di sana mundur beberapa langkah, lakukan sejenak angkat gerangan. Terjadi saudara-saudara, yang mana bola itu masih dilakukan sepenuhnya Simanjunta, kerja sama ke belakang yang dituju di sana ada Black, si Black di sana lakukan melebar saja ke kiri yang dituju di sana siapakah gerangan, mencoba masih dapat dihentikan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan siapakah gerangan di sana, cukup berbahaya. Kembali bola itu masih dilakukan, sehingga bola itu dapat disapu bersih kembali saudara-saudara, yang mana bola itu masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dan baiklah saudara-saudara, sehingga bola itu dapat disapu bersih. Pergantian pemain Bungwase dari Lubung nomor punggung 14 keluar, diganti Aris nomor punggung 12, Alif nomor punggung 17 keluar, diganti nomor punggung berapa Bang? 11. Dan baiklah saudara-saudara, kita kembali ke lapangan di sana, lakukan kembali, bola itu masih dipegang saja oleh Muhammad Teguh, kembali lakukan kembali, namun lagi-lagi bola itu meninggalkan lapangan, maka terjadinya out gawang saja saudara-saudara di sana, di mana bola itu masih dilakukan sepenuhnya oleh pemain-pemain dari kesebelasan apa gerangan terjadi saudara-saudara, sehingga bola itu masih dilakukan sepenuhnya oleh pemain
dari kesebelasan Lubuk FC di sana, namun laki-laki pelanggaran yang dilakukan sepenuhnya oleh pemain-pemain dari kesebelasan Lubuk sehingga menghasilkan sebuah tembakan bebas saja, saudara-saudara. Di mana boleh itu masih dilakukan kembali, boleh itu masih dikuasai oleh pemain-pemain dari kesebelasan Bokam nomor punggung 33 yaitu Feli mencoba mundur beberapa langkah, lakukan sejenak di sana. Apa gerangan terjadi di sana? Mundur beberapa langkah, angkat gerangan terjadi, namun laki-laki bolanya di belakangan sehingga bola itu masih dapat dipegang kembali, sehingga Omat mencoba, bola itu masih dilakukan sepenuhnya oleh nomor punggung 30, lakukan sejenak sehingga bola itu masih dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Bokam di sana, melempar kepada siapa kekerangan di sana, cukup berbahaya, shooting kembali, namun lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan dan di mana bola itu masih dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 45 yaitu siapakah kerangan di sana, pagar penis dilewati atau tidaknya kita saksikan kembali. Mundur beberapa langkah, lakukan sejenak di sana, cukup berbahaya, membentur pertahanan saudara-saudara yang mana bola itu merangsek naik kembali, namun laki-laki pelanggaran kecil yang dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan di sana? Mundur beberapa langkah, angkat ke depan, tentunya kepada siapakah gerangan, namun laki-laki bola itu dibiarkan begitu saja oleh pemain-pemain dari kesebelasan Lubuk FC sehingga menghasilkan sebuah tembakan gawang saja, saudara-saudara di sana, di mana bola itu masih dilakukan kembali, angkat gerangan terjadi kembali sehingga laju bola itu dapat dilakukan, umpan terobosan yang dilakukan sepenuhnya oleh pemain-pemain dari kesebelasan. Apa gerangan terjadi di sana? Ada Teguh mencoba kerjasama kepada nomor 9, lakukan sejenak, namun laki-laki bola itu dapat dioper alih oleh pemain-pemain dari kesebelasan Lubuk FC di sana. Angkat gerangan terjadi sehingga bola itu dapat dihentikan sejenak oleh Omat, mencoba Omat umpan terobosan kembali, saudara-saudara, nampaknya bola itu dapat dimain-mainkan saja di sana. Ada Peli sehingga bola itu dapat dibiarkan di sana sehingga bola itu meninggalkan lapangan, saudara-saudara, maka terjadinya out gawang saja. Di mana bola itu masih dilakukan kembali, saudara-saudara, yang mana bola itu dapat disapu bersih kembali oleh kapten kesebelasan yaitu di sana Black, mencoba masih berputar, masih di sana, lakukan kembali di sana Muhammad Teguh, namun laki-laki bola itu meninggalkan lapangan, maka terjadinya corner kick saja. Pergantian pemain dari Bokam, Teguh keluar diganti Agung. Dan baiklah saudara-saudara, nampaknya bola itu dapat dipegang kembali, mundur beberapa langkah di sana, ada Teguh angkat gerangan terjadi di sana sehingga bola itu meninggalkan lapangan, langsung ganti
Langsung ganti. Engkau. Baiklah, saudara-saudara, kita kembali ke lapangan. Yang mana bola itu dapat dilakukan sejenak sehingga laju bola itu masih dilakukan sepenuhnya di sana. Namun lagi-lagi bola itu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam yang dilakukan sepenuhnya, saudara-saudara. Nampaknya bola itu masih dilakukan. Apa gerakan terjadi, angkat kembali kepada Feli yang dituju. Namun lagi-lagi bola itu masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain dari kesebelasan Lubuk FC di sana. Namun bola itu meninggalkan lapangan. Pergantian pemain Bukasit dari Lubuk, nomor punggung 15, Siblek keluar, diganti oleh Edi Jeki, nomor punggung 2. Dan baiklah, saudara-saudara, kita kembali ke lapangan. Yang mana bola itu dapat dilakukan kembali sehingga bola itu masuk, saudara-saudara. Maka dengan kedudukan berubah yaitu 1-1 dan pergantian pemain dari Pongam, nomor punggung 30 keluar diganti nomor punggung 87. Dan baiklah, saudara-saudara, bola itu masih dipegang kembali di sana. Ada Muhammad Teguh, bola itu masih dilakukan Teguh, angkat ke depan tentunya, shooting kembali. Namun lagi-lagi bola itu meninggalkan lapangan, maka terjadinya bola itu out, kawan, terjadi. Yang mana bola itu dapat dilakukan kembali, saudara-saudara. Sehingga bola itu masih dikuasai sepenuhnya. Apa gerakan yang terjadi di sana? Bola itu masih dilakukan umpan terobosan kembali di sana. Namun lagi-lagi masuk. Baiklah, saudara-saudara, nampaknya bola itu masih dilakukan kembali, bola itu masih dikuasai oleh pemain-pemain dari kesebelasan Lubuk di sana, sehingga laju bola itu masih dilakukan. Black menang, Black mungkin jago aja dolanan bola. Dan di mana bola itu masih dilakukan kembali, saudara-saudara, sehingga tembakan bebas yang dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Lubuk FC yaitu nomor punggung 18 mundur beberapa langkah, lakukan sejenak di sana, angkat gerangan terjadi. Namun lagi-lagi bola itu masih dilakukan sehingga bola itu meninggalkan lapangan, maka terjadinya out, gawang terjadi, saudara-saudara. Di sana bola itu masih dilakukan. Apa gerangan terjadi sehingga bola itu masih dapat dihentikan sejenak oleh Haris di sana, saudara-saudara, sehingga bola itu masih dikuasai Muhammad Teguh kembali, sehingga laju bola itu masih dilakukan. 1-2 peringkat pemain yang dilakukan cukup berbahaya kembali, sehingga laju bola itu masih dilakukan. Namun lagi-lagi bola itu meninggalkan lapangan, maka terjadinya out, gawang terjadi.
saudara-saudara di sana, di mana boleh itu masih dilakukan kembali, di mana boleh itu masih dikuasai oleh pemain-pemain dari kesebelasan Lubung FC dan pemain-pemain dari kesebelasan Bokam, yaitu Reja angkat ke depan tentunya sehingga laju bola itu masih dapat dihentikan sejenak saudara-saudara, sehingga bola itu masih dilakukan oleh Omar melempar kepada siapa kegerangan yang dituju di sana, angkat gerangan terjadi namun lagi-lagi penjaga gawang dulunya memperkuat PSIT Tangerang sehingga kerepotan saudara-saudara, di mana bola itu masih dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan di sana, di mana bola itu dapat dilakukan sepenuhnya oleh pemain-pemain dari kesebelasan Boca tentunya di sana. Nampaknya angkat gerangan terjadi di sana, masih berduel di udara kembali sehingga bola itu dapat disapu bersih sepenuhnya. Nampaknya lemparan ke dalam, pergantian pemain Bung Basit dari Bokam, nomor punggung 17 keluar diganti nomor punggung 77. Baiklah saudara-saudara, nampaknya kita kembali ke lapangan dan nampaknya offsetting kembali di sana. Boleh itu masih dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Bokam di sana. Lakukan sejenak di sana, kerjasama apik kepada nomor punggung 15, lakukan sejenak, angkat gerangan terjadi kepada Feli yang dituju sehingga bola itu masih dilakukan sepenuhnya oleh pemain-pemain dari kesebelasan. Apa gerangan terjadi sehingga laju bola itu dapat dihentikan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Bokam terjadi, namun bola itu meninggalkan lapangan, maka terjadinya lempar ke dalam oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan terjadi saudara-saudara sehingga laju bola itu masih dapat dihentikan kembali oleh nomor punggung 12, masih menari-narikah di sana, melempar saja kepada nomor punggung 18. Siapakah gerangan, lakukan sejenak, track ball kembali, yang mana ball itu masih dilakukan, masih dikuasai. Apa gerangan terjadi, namun lagi-lagi ball itu dapat disapu bersih sepenuhnya saudara-saudara, yang mana ball itu masih dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan sehingga bola itu meninggalkan lapangan, maka terjadinya lemparkan saja ke depan tentunya kepada siapakah gerangan tentunya, namun lagi-lagi bola itu membentur mister gawang sehingga terjadinya lemparan ke dalam yang dilakukan sepenuhnya oleh pemain-pemain dari kesebelasan Bokam tentunya. Bola itu masih dilakukan, track ball ke depan tentunya kepada siapakah gerangan, namun lagi-lagi bola itu dapat dibiarkan kembali, bola itu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam yang dilakukan kembali, angkat gerangan terjadi saudara-saudara kembali di sana. Pergantian pemain Bung Wasit dari Lubung, nomor punggung 8 keluar diganti nomor punggung 17. Baiklah saudara-saudara, nampaknya bola itu dapat dilakukan kembali sehingga laju bola itu dapat oleh pemain-pemain dari kesebelasan. Apa gerangan terjadi saudara-saudara sehingga laju bola itu masih dilakukan sepenuhnya oleh Teguh, kembali Teguh,
namun baiklah saudara-saudara, kita kembali ke lapangan yang mana boleh itu dapat dilakukan sehingga pergantian pemain Bung Wasit dari Bokam nomor punggung 33 Feli keluar diganti nomor punggung 4. Baiklah, kita kembali ke lapangan. Nampaknya pergantian pemain dari Luwung nomor punggung 5 keluar diganti nomor punggung 8. Baiklah, kita kembali ke lapangan yang mana bola itu dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari kesebelasan nomor punggung 7 yaitu Muhammad Teguh kembali sehingga laju bola itu masih dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Luwung di sana. Angkat gerangan terjadi namun lagi-lagi pelanggaran kecil saja saudara-saudara, di mana dan baiklah saudara-saudara, kita kembali ke lapangan. Tembakan bebas yang dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Luwung FC yaitu Muhammad Teguh kembali mundur beberapa langkah, lakukan sejenak di sana. Apa gerangan terjadi? Namun lagi-lagi bola itu masih dilakukan sepenuhnya. Namun lagi-lagi bola itu masih membentur pertahanan dari kesebelasan Bokam. Terjadi bola itu masih dikuasai. Apa gerangan terjadi? Namun lagi-lagi pelanggaran kecil saja saudara-saudara, di mana penalti saudara-saudara, penalti baiklah titik putih atau titik penalti yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Luwung FC. Kembali saudara-saudara, di sana yang memegang bola tentunya Muhammad Teguh. Kembali mundur beberapa langkah, lakukan sudah di sana Muhammad Teguh. Namun lagi-lagi Dewi Fortuna belum memihak, maka dengan kedudukan masih tetap yaitu 2-1 saudara-saudara. Pergantian pemain. Dan di mana bola itu masih dilakukan saudara-saudara, yang mana bola itu masih dipegang kembali oleh pertahanan dari kesebelasan. Apa gerangan terjadi di sana sehingga laju bola itu masih dilakukan oleh pertahanan dari kesebelasan Bokam di sana? Lakukan sejenak sehingga bola itu masih berputar di udara kembali, sehingga laju bola itu masih disapu bersih kembali. Baiklah saudara-saudara, dengan barangan itu maka wasit meniupkan tandanya babak kedua sudah usai. Saya selaku kru yang bertugas mengucapkan
Bukan aja, sama.